ده. Okey. Okay, kita sambung yang tadi. Okey, kalau nak naikkan suhu 1 kg tembaga, nak naikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Nak naikkan suhu 1 darjah apa ni? Nak naikkan suhu 1 darjah Celsius ya, sebanyak 1 darjah Celsius, dia perlukan tenaga haba sebanyak 380 joule. Okey. Ha, itulah maksud dia muatan haba tentu. Okey, so kat sini mana yang tinggi muatan haba tentu dia? Ha, respon. Mana tinggi? Dalam jadual ni, yang mana mempunyai muatan haba tentu yang paling tinggi? Ais. Ais. Jap. Ais, ais berapa? Ais 2100. Tak tinggi lagi ni. Yang paling tinggi? Air. Ya, air. Air berapa? Air 4200 eh. Muatan haba tentu dia. Maksudnya kan nak naikkan 1 kg air. Okay, 1 kg air nak naikkan suhu 1 kg air sebanyak 1 darjah Celsius, dia perlukan 4200 joule. Okay, air. So muatan haba tentu dia tinggi. Bila nak naikkan 4000, okay. Kejap eh. So bila muatan haba tentu dia tinggi, dia perlukan 4200 joule, maksudnya kan air ni dia lambat panas eh. Dia lambat panas. Dia lambatlah panas sebab nak naikkan 1 darjah Celsius pun dia perlukan tenaga haba yang sangat banyak, iaitu 4200 joule. So dia lambat panas. Okay, yang mana yang akan cepat panas? Respon. Yang mana yang akan cepat? Lembun. 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 Ha? Kaca. Kaca? Kaca 170. Lembun. Lembun. Plumbum. Ya, plumbum. Dia paling rendah kan, muatan haba tentu paling rendah 130. Merkuri pun 140 eh. Paling rendah plumbum. So plumbum ni nak naikkan suhu dia sebanyak 1 darjah Celsius, dia perlukan tenaga haba sikit je, iaitu 130 joule sahaja. So dia sikit je perlukan eh, untuk naikkan 1 darjah Celsius. Ya Allah, sekejap eh. Untuk naikkan 1 darjah Celsius. So dia akan cepat panas. Okay, dia cepat panas. Merkuri pun dikira cepat jugalah kan, sebab dia perlukan 140 joule je. Okay. Sebab itulah kalau kuali kan, kamu masak kuali, kamu nak kuali ni cepat panas ke lambat panas? Respon. Cepat. Kamu nak kuali ni, gini kuali eh. Kamu nak kuali ni cepat panas. So kalau kamu nak kuali ni cepat panas, mestilah kamu kena pakai kuali yang diperbuat daripada bahan yang muatan haba tentu dia apa? Rendah ke tinggi? Rendah. Muatan haba tentu rendah. Okay. Supaya dia cepat panas. Okay. Jadi selalunya muatan haba tentu yang rendah ni biasanya logam. Logam eh. Sebab tu tengok macam aluminium kan. 900. Rendah lah juga ni. Tak adalah beribu kan. Okay. Oh, kaca pun rendah eh. Sebab tu kita ada periuk kaca kan. Sebab 670 joule je ni. So faham tak pasal ni muatan haba tentu? Faham. Okay, faham eh. Okay. Okay, sekejap. Kalau ni bahagian kuali yang nak bagi dia cepat panas. Tapi kalau bahagian yang dia punya pemegang ni. Dia punya pemegang ni. Kamu nak dia panas ke? Kamu nak dia panas ke tempat pemegang kuali tu? Tak nak dia panas kan, sebab kamu nak pegang dia punya pemegang dia kan. So kalau kamu nak pemegang dia tak nak panas, so pemegang ni mesti diperbuat daripada bahan yang apa? Muatan haba tentu. Penebak haba. Penebak haba. Okay. Ataupun muatan haba tentu dia mesti apa? Tinggi ke rendah? Tinggi. Mesti diperbuat daripada muatan haba tentu yang tinggi supaya pemegang ni lambat panas kan, dia tak panas, dia lambat panas lah. Okey, itulah cara nak buat kuali eh. Bahagian bawah dengan bahagian pemegang. Ni pun keluar juga soalan fizik ni. Okey, ni kuali eh. Okey, next kita try tengok soalan ni. Okey,
Kita ada 1 kg parafin dengan 1 kg air. Okey, soalan cikgu, yang mana cepat panas? Air ke parafin? Ha, nak tahu kita tengok jadual muatan haba tentu. Adakah dalam parafin? Parafin. Ya, parafin cepat panas. Sebab apa? Sebab parafin muatan haba tentu dia adalah ni, muatan haba tentu dia 2200. Air muatan haba tentu dia 4200. So yang cepat panas mestilah yang parafin ni. Okey, parafin ni cepat panas. Sebab dia hanya perlukan tenaga haba sebanyak 2200 joule berbanding dengan air 4200 joule, lebih banyak kan. So dia lambat panaslah air ni. Okey. So kat sini parafin cepat panas, air lambat panas. Kalau soalan tanya kenapa air cepat, sorry, kalau soalan tanya kenapa parafin cepat panas, kamu jawab apa? Muatan haba tentu dia lebih rendah. Rendah. Kenapa air lambat panas? Sebab muatan haba tentu dia tinggi. Tinggi. Okay, next. Ni pula. Okay, kita ada air sikit dengan air banyak. Ni kamu fikir logik je. Mana yang akan cepat panas? Air sikit ke air banyak? Air sikit. Kan, air sikit yang cepat panas kan? Kalau kamu nak buat Maggi, kamu panaskan air yang sikit ni, dia akan cepat mendidih kan? Berbanding dengan air banyak, dia lambat sikit lah nak mendidih. So kat sini air dia cepat panas. Yang ni lambat panas. So kat sini kesimpulannya apa ni? Kesimpulannya semakin kecil jisim bahan, okey, semakin kecil jisim bahan, semakin cepat suhu naik, okey, semakin cepat suhu naik. Yang tadi tu yang pasal muatan haba tentu ni, apa kesimpulan dia? Semakin apa? Semakin rendah muatan haba tentu, semakin apa? Respon. Semakin rendah. Semakin cepat suhu naik. Semakin cepat suhu naik. Okey. Okay, last. Sekejap, mana ni? Baik, kenapa? Nanti pula hand. Dah cakap last, hand pula. Baik. Okey, ni pula. Okey, ni. Okey, BKC dengan BKD ni air dia dua-dua guna air ya. So muatan haba tentu dia sama. Lepas tu kuantiti dia sama banyak. Okey, beza dia BKC tu kita panaskan 1 minit. Yang BKD ni kita panaskan 5 minit. Okey, soalan cikgu, air bika manakah yang suhu dia naik lebih banyak? Yang 1 minit ke yang 5 minit? 5. Yang 5 minit . Yang 5 minit ni suhu air naik banyak. Okey, naik banyak. Sebab apa? Sebab masa pemanasan dia panjang kan, 5 minit kan. Jadi kesimpulannya kat sini, semakin panjang masa pemanasan, semakin panjang masa pemanasan, masa pemanasan ni semakin banyak suhu naik, okey, semakin banyak suhu naik. Okay, ni fikir logik je kan. Okay, so itulah 3 faktor yang menyebabkan suhu cepat naik dan suhu tu dia naik banyak. Okay, boleh? Faham tak? Boleh. Okay, so nanti dah lagi 5 minit, aku 11.
Okay, so nanti next week kita akan buat soalan ni lah pula. Soalan kira-kira. Ha, hari ni belajar konsep je. Okay, itu saja. Dah lah habislah. Ah, ada yang baru masuk ke? Sekejap eh. Oh ni lah, ni soalan kira-kira ni. Nak buat ke? Macam tak sempat je kan? Tak apa ke soalan ni kita buat minggu depan? Tak apa. Tak apa. Ha, tak apa kan? Okay, tu saja. Cikgu bagi video eh. Cikgu rekod ni. Okay, bye-bye. Terima kasih, Ustazah. Syukran, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Syukran, Ustazah. Terima kasih, Ustazah.